Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku saudara seiman, dimanapun berada, saya Andonala. Saya saat ini bekerja sebagai marketing advisor di pemakaman Al-Azhar Memorial Garden. Dari sini ya, kita bisa mendapat penghasilan yang cukup besar ya, sesuai dengan apa visi kami atau misi kami adalah merubah nasib dengan cepat ya. Sebelumnya saya banyak berkenalan dengan orang-orang yang punya hutang ya, dan sangat menyedihkan sekali mereka berhutang pada lembaga keuangan ribawi. Nah, bagi teman-teman yang punya hutang riba, maka tinggalkanlah riba tersebut. Bayarlah hutang. Nah, bagaimana cara kita bayar hutang? Yaitu mencari penghasilan. Mau tahu gimana mendapatkan penghasilan besar? Yaitu kita bergabung di Al-Azhar Memorial Garden sebagai marketing advisor. Kita akan mendapatkan komisi penjualan 5%, komisi referral 1% sampai ke dalaman 2. Artinya kita punya peluang mendapatkan komisi itu 7% ya. Belum lagi dengan bonus poin ya. Belum lagi reward kita jalan-jalan ke dalam negeri dan luar negeri. Khususnya untuk tahun depan kita akan umroh. Nah, karena itu saya ajak semua teman-teman yang belum bergabung di Al-Azhar ini, marilah bergabung ya, menjadi tim marketing advisor Al-Azhar Memorial Garden. Saya tunggu. Terima kasih. Kalau yang belum bisa jualan diajarin nggak? Insya Allah ya, akan kita bimbing, akan kami bimbing sampai bisa ya. Akan kami sediakan tools-tools marketingnya, baik berupa flyer, brosur maupun narasi-narasi iklan. Ada lagi? Ya, ini kerja perorangan apa kerja tim nih? Kalau kerja sendiri kan kadang-kadang ya, kita malu atau nggak bisa gitu. Ya, seperti saya bilang tadi, kita punya peluang untuk mendapatkan komisi referral. Artinya kita tim ya. Yang di atas pasti akan membina yang di bawah ya, karena akan mendapatkan komisi referral. Jadi kita kerja tim ya, kerja tim, sukses bersama. Sukses dalam kebersamaan menuju jannah. Ya, mengapa jual AMG properti kapling untuk makam? Pertama, di Jakarta ini lahan kapling makam sudah hampir habis. Sudah penuh. Silakan download ya di Google searching itu, coba dan kata kunci kapling makam overload ya. Itu akan jelas sekali bahwa kapling makam sudah habis ya. Dan setiap kita pasti mati ya, sesuai dengan Al-Qur'an, setiap manusia pasti mati. Jadi makam kebutuhan setiap orang. Hanya memang tinggal kemampuan ya. Makanya kita harus pandai-pandai memilih market kita, target market kita, yaitu kelas menengah atas. Begitu. Di zona Huzan Madabel 2. Nah, di sana tampak untuk peziarah sedang berziarah, dan kebetulan di sini adalah hari Minggu dan di sini suasana sangat ramai. Nah, ini tampak dengan double 1 untuk Huzama. Kunci sukses menjadi marketing, Pak. Pertama, kita harus jujur. Ya. Jujur menceritakan apa ada produk kita ya. Yang kedua, kita harus rajin ya, rajin berusaha menyebar iklan ya, secara silaturahim langsung menyebar iklannya atau dengan cara media sosial ya, bisa melalui WA, Facebook, Instagram dan media lainnya. Juga kita bisa sebar brosur ya di acara-acara tertentu ya, dan merekrut bawahan atau downline kita. Makin banyak downline kita rekrut, makin besar peluang kita mendapatkan penghasilan. Ingat tadi itu apa, komisi referral 1% ya, sampai ke halaman 2 ya, itu. Dan yang ketiga adalah keberkahan ya, kita berharap keberkahan di sini. Jadi kalau kita berharap keberkahan, maka insya Allah Allah akan meridhoi usaha kita. Jadi tahu, jujur usaha ya, menghadap Allah Ta'ala,
lanjut kita pasrah pada Allah dengan berdoa, mengharap ridho-Nya, mengharap Allah mengabulkan segala harapan dan pada doa kita. Ya, sahabat semua, saudaraku, Saiman, mana berada, saya sekali lagi mengajak mari bergabung untuk menjadi Marine Advisor Al-Azimur Garden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi. Wajah-wajah wanita dan bapak-bapak yang akan sukses hari ini. Pulang, Pak.